Ya, Sobat Raja, selamat pagi dari Canakale dengan suhu udara sekitar 10 sampai 12 derajat. Padahal sudah pakai jaket tapi dingin banget, guys. Dan teman-teman Leslar lagi pagi sarapan pagi dan kita sudah siap-siap, koper sudah pada dimasukkan di van. Ini hotel kita berada langsung di pinggir laut. Aduh. Makan di warteg mana, Pak? Warteg aslinya dekat Turki turunan kidul. Ada warteg ya? Ada nih. Oh iya. Warteg itu warung apa? Warung Turki bukan. Lihat. Joget. Ya. Oi. Hey. Oh, no. Ikut. Putus. Mau ngomong agak gimana ya, karena dingin banget ini, nahan anginnya gimana ya, anginnya itu kayak disiram es batu, apalagi winter ya. Persiapan menuju kota Istanbul. See you. Bye. Kita nggak bisa menghilangkan kultur daerah kita. Ya. Jadi ya ada peraturan yang di negara kita pakai di sini juga khusus buat kita, tapi nggak tahu kalau orang itu ganti-ganti apa nggak. Kalau kami sistem bola balik aja. Katanya kasihan di dalam katanya. Justru yang di dalam senang. Senang dia, aromanya terapi. Jadi yang di dalam itu senang karena nggak diganti-ganti. Dia dianggap kita setia, ya kan? Nggak pasti. Setia ini setia nih Bang Boril ini katanya. Nggak pernah mau cari yang lain. Maksudnya udah satu aja. Joroknya katanya, kok jorok katanya? Yang jorok kalau otaknya memikirnya jorok. Iya, bersih. Jadi mindsetnya, kalau teman-teman mengartikan segala sesuatu itu dengan negatif, ya pasti negatif. Apapun bentuknya, kalau bersih, kalau pemikirannya negatif jadi negatif. Iya. Jadi kita walaupun jorok kita pikirin positif. Iya, bersih. Jadi bersih. Kalau mau lihat, berbuka. Mau lihat rudalnya kami. Mau lihat kotor apa bersih. Mau lihat rudalnya kami. Kalau rudal kami kebauan, dia pasti keluar, nggak mau di dalam. Kok gatel? Nggak gatel. Kalau gatel kami garuk-garuk gini lah. Kalau nggak percaya, coba nanti kalau ke Turki. Jangan diganti. Puas kalian ya? Pasti orang mikir yang aneh-aneh. Iya, otaknya ini. Set B. Boleh ditiru di rumah, ya. Iya. Apa? Itu tip trik luar biasa loh. Jarang-jarang orang punya pemikiran begitu. Kalau melihat kesetiaan orang itu di situ. Iya. Kita berarti setia hanya fokus dengan satu sisi. Gak mau sama yang lain. Pula. Si pagi. Iyalah. Jakarta siang. Kita pagi sih. Mundur ah. Ya yang gak kuat mundur lah, lambaikan tangan. Iya, jangan dibayangin. Iya. Kalian pemikirannya harus jangan positif. Jangan dibayangin, tapi bisa dicoba. Nah. Kan kalian punya sendiri tuh, khususnya laki-laki, kalau yang perempuan bisa juga sih. Hah?
Bisa. Bisa, sit A, sit B ya. Bisa. Iya, coba aja. Tapi mohon maaf, kalau di mungkin diterapkan di Indonesia kurang cocok, Bang. Nanti yang bersuami marah pula, ya kan? Bukan, boleh, tapi dicoba dalam cuaca dingin. Iya. Kalau cuaca panas, berkeringat, buat sit A, sit B. Oh, janganlah. Enggak bagus. Enggak parah itu. Kita menyesuaikan ini aja, apa iklim cuaca daerah. Perempuan enggak bisa-bisa lah perempuan. Bisa sit A, sit B. Bisa. Malah perempuan banyak opsinya. Rudal. Apalagi yang kalian tanya? Kita jawab. Mengkerut itu kalau memang enggak tahan, enggak penyakit, enggak percaya. Kalian buktikan lah, tapi khusus daerah dingin. Coba. Kalau panas ya jadi penyakit karena keringat. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang lain. Kalau nggak, searching di Google. Ada kamusnya itu. Searching di Google aja. Udah woi, nggak tahan udah woi katanya. Lemaikan tangan yang tahan. Nggak tahan udah woi. Ini live terus. Siapa? Assalamualaikum. Eh, beraja. Apa gimana? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.